memang banyak pengalaman yang pernah saya alamin pada waktu itu ya teman-teman. Sumpah, anjir. Sumpah. Jadi memang tinggi banget teman-teman yang mau menuju lokasi ini teman-teman. Capek. Kesininya ada di bawah situ. Oke. Kita langsung lanjut aja teman-teman ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya teman-teman ya, akhirnya saya nyampe di lokasi di mana seorang wanita yang terjun bebas dari jalan raya yang di atas itu teman-teman ya. Cukup lumayan curam juga teman-teman ya. Jadi jalannya itu udah di sebelah atas itu sekitar 120 meteran ya teman-teman ya. Keren ya, ini tangan juga sampai kotor kayak gini sumpah. Ini lokasinya nih tepat di belakang saya, di mana pada waktu itu korban itu ditemukan di sini dan si motornya itu ada di balik pohon yang mana sebelah sana itu teman-teman ya. Wah, keren ya teman-teman ya. Oke, nanti simak aja videonya ya. Jadi di sini saya akan bermalam satu malam di sini ya, sekalian camping juga gitu ya. Kebetulan juga di sini pinggir sungai juga teman-teman ya. Wah, capek sumpah. Oke, saya mau bersiap-siap dulu buat bikin tenda teman-teman ya.
Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Karena waktu juga udah mau maghrib, jadi saya mau ke sungai dulu buat ngambil wudhu, buat beribadah. Ya, mudah-mudahan mah saya bisa bertahan malam ini di sini, teman-teman ya. Karena memang dari tadi juga udah saya rasakannya seperti ada suara-suara kayak gitu ya. Tapi nggak tahu juga, teman-teman ya. Oke. Bismillah aja, saya mau ke sungai dulu, teman-teman ya. Sekaligus nanti mau bikin makan juga ya. Terima kasih buat kalian yang selalu hadir ya sampai sekarang ya, teman-teman ya. Halo. Kita berpikir positif aja ya. Mungkin itu suara burung atau apa ya, teman-teman ya. Udah rada merinding nih. Untung saya sekarang nih penerangan udah lumayan ya. Ada satu atau dua lampu ya, teman-teman ya. Oke, saya mau ke sungai dulu buat ambil wudhu sekaligus mandi juga nih, teman-teman ya. Karena memang gatal banget gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil wudhu. Tadi udah mandi, cukup lumayan seger juga, teman-teman ya. Saya akan masak air dan bikin mie karena memang sudah waktunya makan ya, udah lapar banget gitu, teman-teman ya. Jadi itu lokasi di mana saya akan campingnya, teman-teman. Jadi batu yang sebelah sana itu ya, teman-teman ya.
sambil menunggu malam juga ya, kita akan ngobrol sebentar sambil menikmati secangkir kopi juga yang tadi memang saya bikin gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang alhamdulillah udah malam ya, udah mau jam 12 malam gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga cuacanya mendukung, tidak seperti kemarin-kemarin yang memang diguyur hujan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kali ini mungkin yang baru gabung belum tahu juga ya. Jadi di lokasi ini adalah lokasi di mana pada waktu itu ada perempuan jatuh ke dasar jurang ini ya teman-teman ya. Karena di atas sana ya sekitar 120 meter dari sini ke atas itu adalah jalan raya teman-teman ya. Jadi pada waktu itu saya juga dapat cerita ya, dapat info dari masyarakat juga bahwa pada waktu itu sekitar 5 tahun yang lalu pernah ada wanita yang jatuh ke sini dan langsung meninggal di tempat ini teman-teman ya. Meninggal di tempat ini sekitar jam 4:30 katanya seperti itu teman-teman ya. Dan ditemukan sudah tidak bernyawa, berikut motornya yang tadi saya tunjukin juga nyangkut di pepohonan kayak gitu. Yang memang lumayan tinggi juga ketika saya turun dari atas juga memang seperti itu teman-teman ya. Nanti juga saya mau keliling sekitaran sini juga teman-teman ya. Apa sih, ada apa ketika malam hari di sini gitu kan, ada apa gitu kan. Kebetulan juga cuacanya lagi mendukung, jadi saya mau keliling, mudah-mudahan mau tidak ada ular ya teman-teman ya. Alhamdulillah Alhamdulillah makan udah, ngopi juga udah, dan tinggal merokok aja teman-teman ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja malam ini ya, biar tidak terasa tegang juga teman-teman ya, kayak gitu. Kita sambil ngerokok, maaf nih buat yang gak ngerokok ya, karena memang saya sukanya ngerokok, karena memang cuacanya dingin banget gitu, sumpah ya. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, memang banyak pengalaman yang pernah saya alamin pada waktu itu ya teman-teman ya, ketika saya camping, solo camping di tempat-tempat yang memang angker seperti itu teman-teman ya. Cuman ya, saya berpikirnya positif aja lah, mungkin mereka juga makhluk ya, yang ya ada gitu, ada. Saya percaya makhluk itu ada ya gitu kan. Cuman ya kita harus saling menghormati aja. Di sini saya cuma bisa menyampaikan gitu kan, cuman kasih informasi buat kalian semua juga gitu teman-teman ya. Oke, sambil keliling juga nih teman-teman ya, saya akan keliling sekitaran tenda ini, kesana dan di mana motor itu nyangkut, dan ketika si wanita itu ditemukan sudah tidak bernyawa itu di mana ya teman-teman ya. Kita akan keliling dulu aja ya teman-teman ya. Akan keliling dulu ya teman-teman. Oke, kita akan keliling dulu sekitaran sini teman-teman ya. Emang tempatnya kayak gini teman-teman ya, sudah banyak rumput-rumputnya seperti itu ya teman-teman ya. Itu, nah ini tepat di mana si jasad wanita itu ditemukan di sini nih teman-teman ya, di belakang tenda yang saya dirikan itu ya teman-teman ya. Keren. Nah, di pohonnya itu ada di sebelah sana tuh, nyangkut di pohon yang sana ya. Ini cukup lumayan tinggi juga. Oke, kita akan maju ke depan ya. Kita juga harus hati-hati ini karena memang curam banget ya. Nah, itu ke sana itu masih jauh teman-teman ya. Masih jauh.
sekitar 120 ya. Tadi ketika saya turun dari atas ke sini itu sekitar 120 meteran ya gitu teman-teman ya. Lokasinya memang kayak gini, dan di depan atau di samping saya camping itu ada sebuah sungai ya. Ya seperti jurang aja kayak gitu teman-teman ya. Tuh, nah ini lokasinya. Merinding sih. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Itu kondisinya kayak gini sumpah. Halo. Berarti ada suara teman-teman ya, sumpah ya. Assalamualaikum. 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 Seperti. Halo. Astagfirullahaladzim. Halo. Sumpah merinding tuh. Asli tangan saya merinding ya. Oke, kita tetap berpikir positif aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja ceritanya teman-teman ya. Jadi memang tempatnya kayak gini teman-teman ya. Tuh, di sana udah banyak, udah rimbun banget teman-teman ya. Udah gak bisa kita. Astagfirullahaladzim. Halo. Astagfirullahaladzim. Oke, kita langsung keliling ke daerah lain juga teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Ke daerah lain yang kita maju dulu ke depan ya. Udah mulai gerimis sih sebenarnya teman-teman ya. Udah mulai gerimis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita balik sumpah anjir. Sumpah mentah. Tadi kayak bukun-kun penghuninya. Astagfirullahaladzim. Sebentar teman-teman ya. Saya mau siap-siap buat balik ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sumpah saya kapok lewat di sini. Bu, udah bu, jangan ganggu saya bu. Maafin bu, pasti saya akan balik bu. Bentar lagi bu. Udah bu, maaf bu. Mudah-mudahan sudah tidak. Kita tengok lagi. Bu, udah bu, pulang bu sana bu. Maafin aku bu. Astagfirullahaladzim.